Nama saya Yono dari Kota Situbondo, Jawa Timur. Saya kerja ke Malaysia sudah 10 tahun. Kerja kontraktor. Dan umur saya sudah masuk 53 nih. Pekerjaan saya kontraktor di Malaysia. Hari-hari itu banyak membaiki pipa bocor. Kalau orang Malaysia cakap itu pipe lah, pipe bocor, mengecat, lepas itu untuk renovasi rumah, kerusakan-kerusakan macam itulah. Saya kerja ke Malaysia, tapi rata-rata semua orang Indonesia itu kerja ke luar negeri itu masalah ekonomi, macam itulah. Kalau masih boleh usaha di Indonesia, orang-orang itu tak akan pergi ke sini lah. Jadi memang semua memang masalah ekonomi. Saya sudah menikah tahun 1997. Pas itu saya dikaruniakan anak, lelaki, tapi anak saya sudah meninggal tuh. Anak saya sudah meninggal. Itu saya bawa istri saya lah ke sini, kerja di sini. Biasalah. Dan sekarang alhamdulillah kerja di sini, maknanya rezeki itu alhamdulillah lah. Alhamdulillah dengan pekerjaan saya yang di sini, saya boleh membantu orang-orang susah di Indonesia atau di sini lah ya. Dan impian saya yang terbesar adalah ingin memberangkatkan orang tua saya yang perempuan nanti ke Tanah Suci ya. Jadi semua orang Indonesia itu yang pergi ke sini, rasa rindu, kangen itu pasti ada lah. Cuman karena di sini cari duit lah, meskipun kangen dibetah-betahkan macam itu. Tapi ini rindu dengan orang tua keluarga itu rindu sangat betul. Sebab dah lama ya, saya ada mungkin dalam 4-5 tahun saya belum balik lagi. Saya pesan dengan semua orang-orang yang posisinya sama dengan saya lah ya. Kalau kerja ada niatan mau kerja ke luar negeri, ke Malaysia ke Saudi ke, satu kena jujur, harus jujur, dan kerja kena tanggung jawab dan amanah. Insya Allah kalau kerja amanah dan tanggung jawab, insya Allah orang akan mempercayai kita lah, macam itu. Senang untuk cari kerja, macam itu.